warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Okey, so kita tak nak buang masa. Hari ini untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kita akan berbicara tentang satu perkara yang cukup penting sebagai seorang bos, sebagai seorang founder, sebagai seorang key leader dalam satu-satu organisasi. Baik, pada hari ini apa yang saya akan kongsikan ialah satu perkara yang telah pun kita lakukan sejak satu kajian yang telah pun dibuat pada tahun 2015. Tuan-tuan dan puan tahu, pada tahun 2015 kita telah pun mengumpulkan lebih daripada 10,000 responden dan kita dapati bahawa kajian ataupun apa yang kita akan share pada hari ini cukup signifikan dengan tuan-tuan dan puan sebagai seorang bos, sebagai seorang founder, sebagai seorang key leader dalam satu-satu organisasi bisnes ke ataupun dalam organisasi bukan bisnes. Tak ada masalah. Baik, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, apa yang kita akan kongsikan pada hari ini adalah satu jalan keluar, satu kajian yang ringkas, santai dan resultnya insya-Allah cukup-cukup cepat apabila kita berbicara tentang subordinate ataupun staff dalam organisasi kita. Saya Abu Aiman daripada Akademi Jaddatul Rayyan. Okey, sebuah akademi yang berbicara ataupun kita beri tumpuan khas dalam pembangunan staff, dalam pembangunan subordinate dalam satu-satu organisasi. Alright, baik. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, okey, biasa apabila kita berbicara tentang staff, kita berbicara tentang ialah orang yang penting dalam organisasi anda. Tuan-tuan puan sebagai founder, tuan-tuan puan sebagai bos, okay? Of course, macam-macam persoalan yang menjadi bual bicara dalam kalangan bos, okay? Yang pertama sekali apa? Yang pertama sekali, kenapalah staff aku ni masuk kerja minggu depan dah berhenti, masuk minggu depan, minggu lepas dah berhenti. Alright, itu yang pertama, situasi yang pertama. Situasi yang kedua, dah lama dah bekerja, okay, tapi macam manalah kita nak uruskan. Sebab apa? Sebab walaupun dia bekerja dengan kita, tetapi aku je buat kerja, aku kena pastikan okay semua berjalan lancar. Apa yang dia buat? Dah ajar dah, tapi macam lembab. Itu situasi yang kedua. Situasi yang ketiga, siapa bos ni? Aku ke dia? Okay, aku nasihat dia tak nak dengar. Right? Ada setengah kata, apalah kau ni? Kau fired je dia. Ha, nak fired macam mana eh? Dia seorang je staff yang setakat ini yang dah lama dengan aku. Nak cari staff baru, belum tentu. Situasi seterusnya tuan-tuan dan puan, apabila kita berbicara, okey, memberi idea-idea, okey, idea kita cukup bernas, tetapi susahnya staff ni nak follow apa dah idea ni. Last kali, tuan-tuan dan puan lah bos, tuan-tuan dan puan lah kuli. So, kepakaran kita dalam Akademi Jaddatul Rayyan adalah untuk membantu tuan-tuan dan puan, terutamanya anda yang bergelar bos ataupun sebagai peneraju syarikat, founder, key leader ataupun orang yang bertanggungjawab memimpin dalam sesebuah organisasi, mengenal pasti dengan cara santai sebenarnya bagaimana kita nak maintain, bagaimana kita nak berbicara dengan lebih mudah dengan staff kita, bagaimana nak menaikkan motivasi mereka dalam keadaan ekonomi sekarang ni. Berita dah keluar, dia kata ekonomi di Malaysia merudum, lembap dan sebagainya. Macam mana kita nak survive dalam situasi tersebut? Okay, tambah-tambah bulan puasa hari ni, hari ke-6 puasa. Ya, hari ke-6 puasa. Dan kita ada lebih kurang dalam 3 minggu. Kurang 3 minggu lagi. Macam mana kita nak boost sale kita bagi yang mereka yang buat bisnes? Bagaimana pula nak buat sesuatu yang dapat memberi keuntungan kepada syarikat? Sebab apa?
Yelah, raya ni, of course lah, nak bagi gaji satu. Nak bagi bonus lagi. Kalau ada ekstra, bolehlah bagi bonus. Kan pening kepala tu, itulah yang kita bantu tuan-tuan dan perempuan. So, stick dengan saya, lebih kurang dalam 20 minit ini, kita akan dedahkan kepada tuan-tuan perempuan cara yang cukup mudah. Yang best sekali ialah secara percuma pula tu. Baik, kalau tuan-tuan perempuan dapati bahawa video ini memberi sesuatu yang manfaat kepada tuan-tuan perempuan, okay, ini bukan video untuk tengok sekarang dan kita tamat begitu saja. Tuan-tuan perempuan, kita di Akademi Jaddatul Rayyan akan membantu tuan-tuan perempuan, okay, membantu tuan-tuan perempuan untuk mengenal pasti terutamanya potensi ataupun apakah yang menjadi soft spot, lembut hati pekerja kita, agar tuan-tuan perempuan sebagai bos, tuan-tuan perempuan sebagai founder dapat berbicara dengan lebih efektif, terutamanya dalam membantu tuan-tuan perempuan untuk meningkatkan pendapatan syarikat. Alright, are you ready? Baiklah, tuan-tuan perempuan, dalam organisasi tuan-tuan perempuan, tak kiralah mungkin seorang, mungkin dua orang, mungkin 100 orang, mungkin 1,000 orang, tak kisah. Sebab sebuah organisasi hanya, sesebuah organisasi hanya akan berkembang menjadi sebuah syarikat gergasi apabila kita ada staff. Itu tak dapat nafikan. Staff tu tersebut mungkin sebagai seorang pengurus, mungkin sebagai seorang pekerja biasa, tukang sapu, tak kisah, ya. Tetapi tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan takkan dapat grow kalau buat bisnes ke dalam organisasi tuan-tuan perempuan hanya tuan-tuan dan perempuan seorang-seorang sahaja. Setuju? Kalau tak setuju, tuan-tuan perempuan mungkin merupakan orang yang cukup hebat lah. Wa Ima, kalau buat secara online pun, tuan-tuan dan perempuan perlu ada pembantu. Okay? Bayangkan leader ataupun bos, bos lah buat live, bos lah yang mencari klien. Okay? Bos lah juga yang mencari, bukan saja klien, mencari market, mencari apa ni, menyusun syarikat. Pening tu. Sebab itulah tuan-tuan dan perempuan, by hook by crook kena ada staff. Tapi masalahnya ialah macam mana cara nak dapat hati, nak pegang hati staff tuan-tuan dan perempuan. Alright. So, seperti yang saya maklumkan tadi, itulah kepakaran kita di Akademi Jaddatul Rayyan. Akademi Jaddatul Rayyan. So, untuk memudahkan kita berbicara, bukan sekadar hari ini, tuan-tuan perempuan, daftarkan diri tuan-tuan perempuan, okay, dalam kita punya register, dalam kita punya untuk membantu tuan-tuan perempuan lah, ya, yeah. Okay, simple saja, masuk ke bit.ly/nilai pekerja. Okay, saya ulang sekali lagi, daftarkan diri anda dalam bit.ly/nilai pekerja, supaya kita dapat berbicara bukan sekadar hari ini. Tuan-tuan puan akan dapat maklumat-maklumat terkini, okay, daripada kita di Akademi Jaddatul Rayyan. Okay, alright, tanpa menengahkan masa tuan-tuan perempuan. Okay, bayangkan tuan-tuan perempuan sekarang ini, okay, untuk sesi ini tuan-tuan perempuan boleh tonton bersama dengan pekerja yang tadi, lebih kepada pengenalan kepada tuan-tuan perempuan. Alright, okay, sekarang ni saya beranggapan tuan-tuan perempuan bersama dengan key leader tuan-tuan perempuan, bersama dengan staff tuan-tuan perempuan. Okay,
tidak ada masalah tayangkan video ini di hadapan mereka, ya, sebaik-baiknya guna LCD projector ke, tak kisahlah, LCD projector, ada ke LCD projector, tak apa, yang penting ramai semua pekerja tuan-tuan puan dapat menonton, right, dapat menonton. Ready? Okey, ini sesi dia. Baik. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Okey, sebagai terutamanya sebagai bos dan tuan-tuan dan puan-puan juga sebagai pekerja yang setia dalam organisasi yang diterajui oleh bos anda. Saya doakan semua sihat walafiat. Hari ini kita berbicara santai tentang satu aspek yang cukup menarik. Sebab apa? Dengan aspek yang kita akan kongsikan ini, okay, insyaAllah bukan saja untuk tuan-tuan dan perempuan sebagai staff, bukan saja untuk tuan-tuan dan perempuan sebagai seorang yang menganggotai ya, dalam organisasi ini, tetapi boleh juga digunakan untuk keluarga tuan-tuan dan perempuan. Saya Abu Aiman daripada Akademi Jaddatul Rayyan. Kepakaran kita adalah membantu tuan-tuan perempuan untuk mengenal pasti apakah sebenarnya sudut lembut hati tuan-tuan perempuan, supaya tuan-tuan perempuan dapat berbicara secara saksama bersama bos tuan-tuan dan perempuan. Alright. Okay. So sesi ini pendek saja. Okay. Sebab dia kita lakukan secara santai dan saya harap tuan-tuan dan perempuan take note. Okay. Take note dan daftarkan diri anda. Okay. Daftarkan diri anda. Walaupun anda hanyalah pekerja biasa lah sangat. Sebenarnya tuan-tuan dan perempuan ada kelebihan yang tersendiri dalam membuat sesuatu pekerjaan. Waima paling kurang sekalipun tuan-tuan dan puan merupakan pemimpin dalam keluarga. Alright? Are you ready? Okay. So daftarkan diri anda di bit.ly/palang-nilai-pekerja. Okay. Boleh perhatikan kita ada bagi link kat bawah tu. Register sahaja supaya kita dapat membantu, bukan hanya selepas saja menonton video ini, tapi kita dapat membantu tuan-tuan dan puan. InsyaAllah, kalau bukan untuk tuan-tuan dan puan sebagai seorang staff, mungkin okay, dapat bantu tuan-tuan dan puan untuk diri, keluarga dan orang-orang yang tuan-tuan dan puan sayangi. Alright, so tuan-tuan dan puan, okay, are you ready? Baik. Ini adalah tugasan yang tuan-tuan puan, tugasan pula, bukan tugasan lah. Saya akan tanya satu soalan yang cukup ringkas. Tuan-tuan puan akan diberi pilihan, okay, ada lima haiwan. Haiwan-haiwan ini adalah hasil kajian yang kita buat pada tahun 2015 yang melibatkan lebih 10,000 responden, dan kita dapati bahawa dia ada kaitan dengan apa yang tuan-tuan dan puan-puan akan lakukan, bakal lakukan, telah lakukan, terutamanya kepada diri tuan-tuan dan puan-puan sebagai seorang staff dalam organisasi ini, okey, ataupun sebagai ahli dalam keluarga tuan-tuan dan puan-puan. Kepada bos, okey, take note apakah pilihan yang dipilih oleh staff anda. Sebagai bos, sebagai founder, kena tahu setiap orang ini dia pilih haiwan apa. Berapa haiwan yang kita nyatakan tadi? 5. Alright, are you ready? Ada juga tanya, nak pilih macam mana? Pilih haiwan yang paling anda suka. Katalah worst case scenario lah tuan-tuan kan. Worst case scenario. 5 haiwan yang saya sebut semua tak suka. Okey.
pilihlah yang paling kurang ketaksukaannya. Oh, sampai macam tu sekali. Sorry, kucing tak ada. Alah, kenapa kucing tak ada? Kucing khas untuk sesi kita yang lain yang akan datang kalau tuan-tuan puan masih berminat. Alright. So boss, take note apa yang dipilih oleh staff anda. Okay. Alright, 5 haiwan ini, ready? Pilih satu je. Jangan kau pilih banyak-banyak. Satu sahaja. Alright. Yang paling diminati, yang paling digemari, yang paling disayangi. Alright, ready? Alright. Harimau, monyet, biri-biri, lembu, kuda. Ah, macam? Ah, tak payah nak ulang. Alah, simple je, 5 haiwan je kot. Dah, pilih satu aja. Bos, take note. Cuba tanya setiap pekerja, dah pilih belum? Ah, tanya. Alright, bagus. Satu je haiwan. Jangan mengconfusekan diri nak pilih 2, pilih 3. Satu je yang paling digemari. Alright. So, sekarang moment of truth. Angkat tangan. Bos, tolong kira eh. Tolong kira. Bos ataupun key leader, tolong kira. Haiwan yang pertama. Berapa orang yang memilih kuda? Bos kira, bos. Kira. Milih kuda. Tolong. Angkat tangan. Tolong angkat tangan. Walaupun saya tak ada berada di depan tuan-tuan secara live, tetapi ini cukup penting. Kejujuran cukup penting. Apabila tuan-tuan jujur pada diri sendiri, insyaAllah semuanya akan jujur. Semuanya akan lebih mudah untuk tuan-tuan puan buat, okay, apa yang kita akan lakukan. Alright. Okay, baik. Dah kira, bos. Yang pertama, kuda. Baik, turun tangan. Yang kedua, harimau. Nah, angkat tangan. Bos, tolong kira. Harimau. Angkat tangan. Jangan ngelak. Alright. Yang ketiga, lembu. Yang memilih lembu, angkat tangan. Bos, tolong kira. Alright. Good. Okay, ada kondensasi tak ada. Alright, it's okay, no problem. Jadi kosong lah, tak ada tu kosong lah maksudnya. Yang keempat, okay, kita dah beritahu kuda. Nah, pergi. Ha, yang keempat, monyet. Nah, angkat tangan. Alright, bos kira. Wah, ceramai je. Dan yang keempat ialah, sorry, yang keempat pula dah. Yang kelima, yang akhir sekali ialah biri-biri. Kira, bos. Biri-biri. Kira. Kira. Baik. Okay. Right, semua dah dapat eh. Right. Okay. Saya nak kepastian sekali lagi. Bos, berapa saja tuan-tuan dan perempuan catat? Okay, di situ catat ke catit eh? Marah guru BM. Okay, baik. Kita buat sekali lagi. Kali ini saya minta tuan-tuan puan, okay, tolong jujur pada diri tuan-tuan puan. Kita nak bantu tuan-tuan puan. Walaupun mungkin saya tak nampak tuan-tuan puan secara live, tapi kita nak bantu tuan-tuan puan. Jika tuan-tuan puan tak buat secara serius, bagaimana tuan-tuan puan nak buat untuk anak-anak tuan-tuan puan? Untuk family tuan-tuan puan? Okay. Alright, serius. Sebab ini perkara serius untuk kita kenal pasti potensi apakah sudut lembut hati bagi anda
sebagai staff dalam sesebuah organisasi. Boleh? Nah, saya harap boleh ya. Alright, sekali lagi. Sekali lagi, minta tolong. Alright, okay. Yang memilih harimau, katakan, bos, tolong kira, tolong validate, sahkan betul ke kegembiraan tersebut yang kita tulis tadi. Kalau tak betul, okay, tak apa, betulkan saja. Sebab kali ini mereka lebih ikhlas. Alright, turun tangan. Dah. Ada yang belum? Alright, harimau, harimau. Cepat, cepat, cepat. Ha, kira, kira. Alright. Yang kedua, angkat tangan. Kuda. Angkat tangan, kuda. Tuan, bos, tolong kira, tolong kira. Perlu bantuan, dapatkan seorang lagi staff untuk bantu juga untuk validate bilangan yang memilih kuda. Alright, good. Yang ketiga, biri-biri. Angkat tangan, angkat tangan, biri-biri. Biri-biri. Okay, kira, kira, kira. Okay, bagus. Bagus, bagus. Okay, tolong serius eh. Tolong serius. Sebab ini berkaitan dengan potensi tuan-tuan puan. Satu perkara yang telah pun kita buat sejak 2015. Dan insyaAllah, dia adalah amat-amat mujarab untuk membantu diri tuan-tuan puan. Bukan sekadar membantu bos. Okay. Alright. Yang keempat, lembu. Angkat tangan. Lembu, angkat tangan. Yang keempat, lembu, angkat tangan. Alright, kira-kira-kira. Dah, validate dah. Dan, air sekali. Air sekali apa? Monyet. Sila angkat tangan. Angkat tangan, monyet. Okay, tolong kira. Alright, good. So, kita sesi kita santai. Okay. Sesi kita santai. Bos, right, dah dapat validate bilangan bagi yang memilih harimau, memilih kuda, memilih biri-biri, memilih lembu, memilih monyet. Alright, okay, time of truth. Dah sedia ke tuan-tuan? Alright, good. Okay, bagi yang memilih haiwan harimau, tuan-tuan dan perempuan, bagi yang mereka yang memilih harimau, angkat tangan sekali lagi. Yang memilih harimau, angkat tangan. Kemang, 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 kemang. Alright, okay. Yang memilih harimau, anda merupakan seorang pemimpin. Anda merupakan seorang yang boleh diberi tanggungjawab melaksanakan satu-satu tugas yang diberikan. Okey. Tetapi untuk pengetahuan tuan-tuan puan, saya percaya tuan-tuan puan walaupun mungkin terkena pada batang hidung sendiri, tuan-tuan puan akan tanya juga anak-anak nanti waktu balik di rumah. Harimau, okey, seorang pemimpin yang hebat. Boleh membuat keputusan. Okey. Banyak berfikir. Tetapi sukar menerima pendapat, sukar untuk mendengar cakap. Bos cakap A, anda mungkin buat B, ataupun anda dalam hati, betul ke bos ni, aku boleh buat lebih bagus lah. Itu bagi siapa yang memilih harimau. So, okay, bagaimana nak atasi? Itu nanti. Alright, macam mana nak atasi? Memang betul lah dia ni, susah dengar cakap. Aku cakap A, dia cakap B. Aku bagi pendapat ni, dia kata pendapat dia lagi bagus. Padahal aku buat kajian kot. Harimau. Oh, harimau. Right. Okay. Right. Pastikan. Kalau tuan-tuan puan nak komen di bawah, sila komen. Tak ada masalah. Ya. Cuma, bagi siapa yang nak komen,
selebih eloknya, okey, daftarkan diri anda dulu dalam bit.ly/nilai pekerja. Alright. Okey, harimau dah tahu. Ha, bos macam pemimpin dia hebat. Memang very very good. Very good. Tapi memang sukar mendengar pandangan orang lain. Dalam hati dia kata apa dia? Eh, betul ke mamak ni? Aku rasa aku dah buat betul ni. Dia pula. inner thought ataupun biawak-biawak. Itu orang yang memilih harimau. Eh, betul lah. Okay, tak apa. It's okay. No problem. Balik tuan puan, kalau tuan puan mungkin bukan harimau, cuba tengok ataupun cuba check balik anak-anak kita terutamanya kan. Ha, kalau dia pilih harimau, cuba tengok perangai dia macam mana. Alright, okay. Ini kajian kajian kita buat pada 2015. Alright, dah lah tu harimau lama pula. Ha, macam mana nak atasi tu, ha, itu video yang akan datang. Ha. Okay, yang kedua, siapa yang memilih kuda? Angkat tangan. Memilih kuda. Oh, ramai. Alright, good. Untuk pengetahuan tuan-tuan perempuan dan juga bos, orang yang memilih kuda ni ialah orang yang jenis family man. Ataupun family woman. Dia ni sanggup mati demi keluarga. Kau jangan kacau ayah mak aku. Kau jangan sebut. Kau jangan okay, kau jangan lah. Macam tu lah lebih kurang tahap gaban dia punya kesetiaan kepada keluarga. Apa-apa kalau keluarga anak demam ke apa, dia memang very very sensitive. Okay, bos, kalau ada yang dia bagi tahu, okay, orang ni lah, orang yang pilih kuda ni, okay, right. Jadi macam mana nak tangani tu, itu video yang akan datang. Pastikan tuan-tuan dan puan daftarkan diri tuan-tuan puan dalam bit.ly/nilai pekerja. Alright, so mereka yang memilih kuda adalah jenis family, memang sanggup mati demi keluarga. Lebih kurang macam tu lah, sanggup mati demi keluarga. Alright, so itu adalah kekuatan bagi mereka yang memilih kuda. Macam kita tanya orang sebelah sikit, kau pilih apa? Alright, okay, betul ke aku macam ni? Alright, okay, seterusnya tuan-tuan dan puan, okay, seterusnya ialah haiwan yang ketiga. Siapa yang memilih biri-biri pula? Biri-biri? Tak ngaku pula. Alright, bos dah catatkan siapa ya yang memilih haiwan. Okay, yang sekarang ni ialah biri-biri. Biri-biri, oh biri-biri. Tuan-tuan dan perempuan yang memilih biri-biri adalah seorang yang memang baik hati. Yeay, aku baik hati. Baik hati apa? Okay, saya nak tanya tuan-tuan puan lah yang memilih biri-biri. Setakat ni berapa banyak dah duit yang anda yang memilih biri-biri ni bagi pinjam kat orang? Dan sampai ke hari ni tak dapat-dapat lagi. Biri-biri ni dikaitkan dengan orang yang dia kena ada kawan. Dia akan rasa murung, rasa gelisah, rasa macam bukan diri dia lah kalau dia tak ada kawan. Very sensitive kalau orang tak ada kawan dengan dia. Itu biri-biri. Kalau dia tak kawan dengan fizikal pun, dia akan berkawan dalam FB, dalam IG. Okay? Cuma berhati-hati apabila menerima kawan. Sebab ramai juga orang yang tidak memilih biri-biri suka berkawan dengan tuan-tuan puan yang memilih biri-biri hanya untuk mengambil kesempatan. Sebab tuan-tuan puan ni
ala-ala baik gitulah. Macam itulah. Ya. Yeah? Right? So macam mana nak hadapi? Macam mana nak tangani, bos? Macam mana nak tangani orang milik biri-biri ni? Video akan datang. Sorry. Tak apa. Yang penting kalau nak tahu lebih lanjut, daftarkan diri anda. Okay? bit.ly/nilai pekerja. Harimau sudah, kuda sudah, biri-biri sudah. Next, yang memilih monyet. Kau jangan buat gubu-gubu je tu pula eh. Memilih monyet. Mereka yang memilih monyet untuk pengantar tuan-tuan puan, tuan-tuan yang bos, alah tuan-tuan puan pun tak payahlah tengok sangat muka bos tu. Tuan-tuan puan pun akan buat anak-anak tuan-tuan puan nanti. Ataupun anak buah. Ataupun saya dapat bayangkan lah apabila tuan-tuan puan balik nanti, mah ada 5 haiwan ni, mah pilih yang mana? Lain macam tanya kan. Alright. Okay, baik. Yang memilih monyet, anda adalah seorang yang ala-ala mata duitan sikit lah. Ala-ala mata duitan ni macam ni. Baik, yang memilih monyet, sila angkat tangan. Ataupun mungkin takut ke bos ada depan kan. Tak apalah. Tak angkat tangan boleh, tak angkat tangan pun tak apa. Tapi yang penting sekali untuk mengatakan tuan-tuan puan, pernah tak buat bisnes? Ataupun tolong mak ke, tolong siapa-siapa ke buat bisnes? Ataupun kalau dia tak buat bisnes pun, dia macam duit ni berkira sikit. Orang memilih monyet ni, dia macam saya beritahu tadi dah, mata duitan. Dalam arti kata bukannya apa ni, apa istilah dia tu, batu kikir, bukan batu kikir. Alah, yang suka bukan yang tu. Bukan. Okey. Tuan puan ni memang concern sikit tentang keuangan. Okey, concern sikit tentang keuangan. Biasanya orang memilih monyet ni biasanya buat bisnes. Part time ke, full time ke. Alright. So bagi anda yang memilih monyet, apa-apa sahaja yang tuan puan lakukan, tuan puan memikirkan tentang ROI ataupun return of investment. Contoh macam ni lah. Okey, kalau aku buat ni aku dapat apa? Lebih kurang macam tu, lebih kurang macam tu. Bukan exact ayat macam tu. Alright? So, bos, kalau dapat orang macam ni macam mana? Saya bagi tips sikit lah, tips sikit lah untuk monyet. Untuk bukan tuan-tuan bukan monyet. Tuan-tuan memilih monyet. Alah, sentap dah pula. Gurau pun tak beli. Alright, okay. Okay, apabila nak set matlamat dengan dia, setkan. Okay, hujung tahun ni kau nak pergi mana? Kau buat betul-betul benda ni, kau dapat ganjaran ni. Lebih kau macam tu lah, khas untuk. Alah, harimau je na, kuda je na, monyet pula bagi. Alah, tak apalah. Sikit-sikit. Alright. Nak tahu lebih lanjut, pastikan daftar dalam bit.ly/nilai pekerja. Akhir sekali, slot kita dah nak habis dah ni. Last kali apa? Last kali lembu. Tuan-tuan dan puan-puan yang memilih lembu, silakan tangan. Okay, kalau tak ada, it's okay. Kalau ada, soalan yang saya bakal tanyakan kepada tuan-tuan puan yang memilih lembu ialah, bila last kali pergi bercuti? Bila? Bila last kali bercuti? Dah arti kata bukannya bercuti apa ni, balik kampung, kenduri ke apa, tak. Bercuti, betul-betul bercuti. Maksudnya tuan-tuan dan perempuan seorang diri ataupun dengan keluarga yang dengan isteri ke, dengan pasangan yang tuan-tuan perempuan, real punya bercuti. Pergi ke pulau perhentian ke, hanya untuk nak relaxkan diri. Itu maksud dia. Bila? Last kali. Bagi mereka yang memilih lembu, bos, mereka yang memilih lembu merupakan mereka yang
bagi saya lah, bagi saya istilah yang sesuai saya gambarkan mereka ini jenis rajin bekerja ataupun mana apabila dia melakukan satu-satu tugasan, dia akan lakukan dengan baik, dengan boleh katakan macam bersungguh-sungguh, sampai dirinya kadang-kadang macam kurang fikirkan tentang kebajikan diri dia. Orang yang memilih lembu. Okey, saya percaya balik nanti tuan-tuan akan tanya anak-anak, oh dikumpulkan semua 5 orang anak dia. Okey, Alung, Angak, Acik, apa semua ni, ada 5 haiwan ayah nak tanya. Mana satu yang kau pilih? Boleh, tak ada masalah. Cuma dalam konteks kita pada hari ini yang kita kongsikan adalah khas untuk pekerja, untuk staff, right? So, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, right? Tuan-tuan puan boleh ulang balik video ini. Okey, cuba dapatkan dan insya-Allah okey, apa yang kita kongsi ini kita telah pun buat secara intensif. Okey. Pada 2015 lebih pada 10,000 responden yang telah pun kita dapatkan dan kita dapati dia amat signifikan. Apa maksud signifikan? Signifikan ni maksudnya daripada 10, 9 boleh pakai. Lebih kurang macam itulah. Sebab kita tak boleh, tak akan mungkin dapat 100%, tapi sekurang-kurangnya tuan-tuan dapat panduan. Okey. Terutamanya tuan-tuan perempuan sebagai bos, tuan-tuan dah kenal si A ni pilih ni, okey. Si B ni pilih ni, si C ni pilih ni dan sebagainya. Dan tuan-tuan akan ready untuk next step. Okey, untuk next step bagaimana nak memenangi, bukan nak kalah, nak memenangi hati staff tuan-tuan dan perempuan sebagai seorang bos. So bos, okey, semua staff, semua yang mendengar, ucapkan terima kasih kepada bos sebab memberi ruang dan peluang untuk mendengar, okey, sesi daripada Akademi Jedatul Ryan ini untuk kita sama-sama berusaha meningkatkan kualiti organisasi kita dan juga secara tak langsung meningkatkan kualiti hidup kita. Alright? So sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada bos yang memberi peluang kepada tuan-tuan dan perempuan sebagai staff menonton, berkongsi tentang ilmu pada hari ini. InsyaAllah, okay, kita akan tayangkan ya, sekali lagi insyaAllah, okay, kita akan tayang sekali lagi. Dan sekali lagi, sama ada tuan-tuan puan bos ataupun staff, sebab bos dia akan tengok pekerja dia, staff dia. Bagi staff pula, satu hari tuan-tuan puan akan bergelar bos, bergelar sebagai seorang yang diberi tugas untuk memimpin organisasi. Paling kurang sekalipun tuan-tuan akan gunakan ilmu ini yang tuan-tuan dapat 5 haiwan ni, okay, untuk nak tengok anak-anak kita. So sekali lagi, last, daftarkan diri anda di bit.ly/nilai pekerja, okay, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Saya doakan tuan-tuan puan diberi keberkatan dalam hidup tuan-tuan puan, okay, diberikan kemudahan menjalani kehidupan tuan-tuan puan yang kita tidak tahu bila kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kata-kata itu, kita sudahi dengan selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan anda semua kaya dan